Halo. Tapi Mami, kamu masih di kantor? Iya. Ih, Mami sirik deh sama si Lenny. Lenny siapa? Itu loh, Lenny temennya Mami. Emang kenapa? Suaminya selalu cium Lenny sebelum berangkat kerja. Kok Papi gak kayak gitu sih? Ya segitu, tapi kan gak kenal Lenny siapa. Ih, Papi gak cium banget sih. Awas ya nanti kalau di rumah Mami pas jatah. Oh iya, Pi, Mami lagi di rumah Lenny nih. Tau nggak, maka si Lenny nunjukin tak barunya gitu yang sama sekali. Model bagus banget sih, yang pengen deh. Boleh beli nggak? Nggak apa harganya? Murah sih. Harganya cuma 100 juta. Soalnya kan si Lenny beli toko langganannya. Nah, kalau nggak diskon itu harganya tau nggak berapa? 175 juta. Makanya Mami tuh ambil sekarang. Biar si Lenny temenin Mami ke sana. Oh ya udah, kalau suka beli aja. Yeay, makasih ya, Pi. Oh iya, tuh tadi Mami juga mampir sih, kayak ke dealer mobil gitu. Terus Mami udah pincut sama Jiho yang lagi di konnya. Emang harganya berapa? Spesial deh sama si salesnya. Beli yuk, Pi. Kan Papi dulu pengen banget gak sih jeep itu. Terus kalau Papi naik itu kayak jadi makin maco gitu. Kan Mami? Emang dikasih harga berapa? Itu kawan aku MP. Ya udah, boleh. Udah dulu ya. Nanti sebenarnya ada lagi sih. Kenapa? Yang ini mungkin agak berlebihan Siti, tapi jangan marah ya. Jadi kan tadi Mami kan bisa ngelamar teman rumah yang di kalian tahun lalu. Terus tahu gak, pisangnya itu lagi dijual. Terus Mami iseng deh ngasih ke dalamnya. Aduh, jadi keren banget kok. Terus Mami jadi kayak ada Japanese Garden-nya. Terus tahu gak, udah ada bungalo di atas kolam koi gitu, Pi. Keren banget ya, Pi. Kayaknya deh Mami, Pi. Buka harga berapa? Kayaknya mereka itu pepet deh, Pi. Bisa rumah di jalan utama gitu tuh cuma 20 ya. Udah ambil gih, tapi tawa ya, kali aja 16M mau. Oke, Abi Siti. Ih, Papi baik banget deh. Makasih, Papi. Love you. Bisa jel. Bukan. Bukan. Bukan juga. Terus siapa? Gak tahu, handphone nemu. Bye.